Di dalam dunia teknologi yang serba moden dan juga seiring dengan perkembangan industri revolusi 4.0, media massa merupakan satu kesan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat sekarang. Penggunaan media dan teknologi kepada masyarakat pada masa kini adalah sangat tinggi dan sangat memerlukan di dalam kehidupan seharian. Institusi politik juga tidak ketinggalan apabila media massa dan teknologi komunikasi memberikan satu kesan yang sangat signifikasi kepada perjalanan politik sesebuah parti ataupun kerajaan itu sendiri. Di Malaysia, sumber berita, alat penyampaian serta saluran memberikan maklumat sangat tinggi kebergantungan kepada media dan teknologi. Kebanyakan rakyat Malaysia akan memilih untuk mendapatkan berita, maklumat serta info terkini melalui media massa dan perkara ini turut menjadi kepada institusi politik itu sendiri. Kemunculan media baru hasil daripada perkembangan rangkaian internet telah menjadikan media tersebut sebagai ejen demokrasi maklumat. Bertepatan dengan peralihan budaya politik semasa, masyarakat kini lebih selesa menggunakan media sosial sebagai sumber perolehan maklumat politik terkini. Di dalam video kali ini, kami akan mengupas bagaimana media dapat memberikan kesan kepada institusi politik di negara ini dan melihat bagaimana media ini akan berfungsi sebagai satu medium untuk penyebaran dan pemberi maklumat kepada rakyat Malaysia di dalam konteks sosiopolitik itu sendiri. Perkembangan pesat rangkaian internet dan teknologi dalam bidang ICT bermula sewaktu negara diperintah oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Penubuhan beberapa badan seperti MIMOS, Jaring dan NITA umpamanya telah meningkatkan keupayaan internet menjadi lebih pantas. Menurut Bidin bin Mustafa, Malaysia seharusnya berterima kasih kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad di atas sumbangan beliau dalam membangunkan koridor raya multimedia yang mana sedikit sebanyak telah membuka ruang demokrasi dalam rangkaian internet di Malaysia sehingga kini. Jika dahulu, alat untuk menyebarkan berita ataupun manifesto sesebuah institusi politik itu dengan menggunakan akhbar, risalah ataupun melalui berita di radio dan televisyen. Tetapi kini, masyarakat lebih bebas untuk memilih saluran penyampaian menggunakan media sosial dan bebas untuk memilih maklumat daripada mana-mana parti politik. Perkembangan seperti inilah yang melihat bagaimana demokrasi di dalam media ini kepada masyarakat pada masa kini lebih meluas dan juga menyeluruh. Kita lihat bagaimana semasa PRU14 tahun 2018. Parti-parti blok pembangkang pada ketika itu menguasai sepenuhnya pengaruh media massa dan sosial dengan memberikan pelbagai maklumat serta propaganda mereka pada ketika itu. Segala berita serta maklumat yang berkaitan dengan kerajaan yang melibatkan pelbagai isu melibatkan ahli politik blok kerajaan, mereka akan sebarkan dan juga siarkan untuk pengetahuan rakyat di negara ini. Perkara ini berbeza dengan perjalanan politik sebelum era teknologi maklumat yang pesat, di mana mereka kekurangan sumber untuk menyampaikan dan perkara ini menjadi halangan kepada apa yang mereka ingin sampaikan. Jika sebelum ini, rakyat dimomokkan bahawa saluran televisyen, radio dan akhbar akan hanya memihak kepada parti politik yang menjadi kerajaan. Namun kini ianya telah menjadi seimbang dan semua parti politik mempunyai kebebasan untuk menggunakan media dan teknologi komunikasi yang mereka fikirkan perlu. Di dalam media-media sosial pada masa kini, secara keseluruhannya semua institusi politik bahkan setiap agensi kerajaan akan mewujudkan akaun media sosial mereka sendiri. Akaun media sosial yang diwujudkan ini akan membuatkan mereka mudah untuk mendekati hati rakyat dengan menyampaikan segala perkembangan politik terkini. Bahkan, setiap ahli politik juga akan menumpukan kepada propaganda mereka di dalam media sosial. Media sosial yang dipilih juga akan mempunyai kandungan yang bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Sebagai contoh, jika akaun Facebook didaftarkan, berita serta maklumat akan berkisar kepada kegagalan lawan dalam politik mereka. Berita tentang kejayaan pula akan berkisar kepada kejayaan mereka di dalam mendekati rakyat. Sebagai contoh, berita mengenai kegagalan kerajaan dahulu berkenaan pelaburan 1MDB.
Berita kegagalan ini banyak berputar di dalam media sosial dan rakyat akan membaca dan akan menyampaikan maklum balas dan seterusnya menjadi punca kegagalan rakyat yang memerintah sebelum PRU 2018 dahulu. Dan menjadi contoh bagaimana media mempengaruhi institusi politik di negara ini. Kesan media pada institusi politik juga dapat dilihat kini apabila Barisan Nasional kini mengorak langkah mendapatkan kepercayaan kembali kepercayaan rakyat pada masa kini dengan menggiat aktif di dalam media sosial, dan antara hasil yang dapat dilihat adalah melalui kemenangan mereka di dalam beberapa edisi pilihan raya kecil serta 3 pilihan raya negeri. Juga tidak ketinggalan di kalangan blok pembangkang, iaitu blok Pakatan Harapan yang tidak putus-putus memaparkan sebarang berita ataupun maklumat melalui media sosial. Media juga berperanan di dalam institusi politik yang memerintah untuk menonjolkan kemampuan mereka mentadbir negara dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada permulaan serangan virus COVID-19 yang dahulu. Apabila Kerajaan Perikatan Nasional pada masa itu menggunakan media baru dan juga media sosial dengan meluas untuk menyampaikan maklumat dan info berkenaan keprihatinan kerajaan terhadap rakyatnya yang sedang mengalami perintah kawalan pergerakan dan juga semua sektor ekonomi ditutup. Kesan media kepada institusi politik juga dapat dilihat bagaimana kegawatan ekonomi serta kepincangan percaturan politik di luar negara seperti yang berlaku di negara Sri Lanka menunjukkan akan kesan media kepada institusi politik itu sendiri. Rakyat di negara itu dengan mudah mendapatkan sebarang berita dan maklumat berkaitan pentadbiran dan kemewahan pemimpin negara, dan akhirnya berlaku kebangkitan rakyat. Kegagalan sebuah institusi politik itu untuk menguasai kepakaran di dalam media seperti media sosial dan media baru akan menyebabkan mereka ketinggalan di dalam perlumbaan memenangi hati rakyat dan menyebabkan mereka ketinggalan di dalam perlumbaan teknologi komunikasi yang semakin pesat membangun dan berkembang. Kebebasan masyarakat menggunakan media sosial serta pelbagai kemudahan teknologi komunikasi kini seharusnya perlu digunakan sepenuhnya oleh semua institusi politik agar segala cita-cita, manifesto ataupun propaganda mereka di dalam percaturan politik akan diketahui dan difahami oleh semua rakyat dan pengundi mereka.